Dalam pertemuan di markas PBB di New York, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdallah Al-Mualimi mengatakan organisasi internasional termasuk PBB telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Yaman. Namun Abdallah menambahkan, pendistribusian bantuan tersebut terhalang oleh adanya serangan yang dilancarkan oleh pemberontak Houthi dan sekutunya di sejumlah daerah di Yaman. Abdallah mengemukakan pihak-pihak yang berseteru di Yaman akan mengadakan perundingan di Swiss untuk mengakhiri konflik di Yaman. Pertemuan yang dijadwalkan tanggal 28 Mei akan dihadiri oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon. Sementara Duta Besar Yaman untuk PBB Khalid Al-Yemani mengatakan, Iran tidak akan diundang untuk menghadiri perundingan di Jenewa karena Iran bukan anggota Dewan Kerjasama Teluk dan bukan anggota Liga Arab.